Hey guys, hari ini kita akan main PTCG Live dan di sini teman-teman ya, ini adalah game yang akan menggantikan PTCG Pokemon Trading Card Game Online sebagai game kartu Pokemon online yang baru. Jadi ya PTCG nanti bakal hilang, bakal dimatiin servernya dan digantikan sepenuhnya oleh game ini. Dan ini gue masih pakai VPN, soalnya ini masih kayak beta test di negara-negara lain, jadi belum di negara Indonesia ya. Dan di sini gue bakal cobain decknya si ini ya, champion dari Championships 2023 Pokemon Indonesia, yaitu Bro Diatmika Paramanindia. Kita punya Mew DTE ya, Double Turbo Energy, energi turbo ganda. Mew Genesect. Udah, lurus banget. Gue buang kartu, gue draw pake Genesect, gue bunuh elu, dan gue ngambil prize. Itu doang. Banyak banget item-item yang bisa dibuang-buangin, bisa dipake-pake langsung, supaya kita tuh bisa ngosongin tangan dan ngedraw terus pake Genesect. Di sini ya, supporternya itu cuma 2, cuma 3 boss dan 4 judge. Lalu di sini energinya juga cuma 4 energi turbo ganda. Ini sebenarnya formatnya udah sering banget dipakai sama orang luar negeri, sama orang Jepang juga. Bukan berarti Mew ini tidak terkalahkan, karena sekarang itu ada yang namanya Drapion, ada Samurott, ada apapun itu yang bisa ngebunuh Mew, pasti mati Mew ya teman-teman. Gue penasaran sih, jadi ya bakal kayak gimana? So kita bakal langsung mainkan saja. Ini decklistnya sekali lagi nih, kalau misalnya kalian pengen copy ya, harusnya udah akurat untuk decklist ya. Jadi kalian kalau mau copy silahkan dilihat-lihat aja. Dan kita bakal langsung aja mainkan di mode ranked ya. Ini by the way gue nggak ngepush-ngepush teman-teman, masih di tier Pikachu. Jadi ini harusnya gampang lah ya buat orang kayak gue ya. Gue kan baru nyobain nih deck ini. Mungkin ini Palkia ya. Mungkin ini Palkia Kyurem atau Palkia Calyrex. You will go first. Oh yes, kita bakal jalan pertama dan kita bakal langsung set up aja nih ya. Kita lihat. Waduh, Mulligan kampret. Ketahuan dong. Oh, nice. Oke, okay, sedap. Sedep, mantep jiwa bos. Mantep jiwa nih handnya nih. Opening handnya sangat bagus teman-teman ya. Nice. Saya suka ini. Saya suka yang seperti ini. Saya suka yang seperti ini. Kita ban saya langsung dua-duanya. Oh Arceus. Oke ini Arceus. Arceus Giratina Palkia mungkin ya. Gue gak tau. Mana? Emang ada Arceus Giratina Palkia? Gak ada coy. Oke, Mew kayaknya gue bakal setting 2 biji sebagai backupnya. Terus ini double turbo bakal gue pasang ke Mew yang belakang. Soalnya ini kan Mew kan mundur tuh gratis ya. Jadi kita gak perlu ribet. Ya santuy aja. Kita bakal kramo matic dulu teman-teman. Kita kramo dulu. Oke, bisa double battle pass lagi atau lagi. Jadi di sini gue bakal ambil Genesect. Genesect kok Genesect sih? PL. Battle pass lah. Sip. Battle pass ya. Ini gue gak tau gue bener apa kagak maininnya, tapi yang jelas harusnya kita EZ game lah ya. Oke, kita bakal draw pertama untuk Genesect pertama. Gila, itu perfect setup banget ya. Oke, mantep. Jangan pada TP dulu, ntar dulu, sabar dulu. Soalnya ini turn, next turnnya dia masih, apa kita pada TP aja ya? Bodoh amat ya. Udah ke setup sih, jadi ya who cares lah, pada TP aja. Oke. Bener juga, gue udah punya semuanya sih. Tapi kalau gue udah judge, pusing juga ya. Gak bisa ngedraw. Jadi dia mesti nyari sesuatu dulu nih. Dia mesti nyari something-something. Bug catcher. Aduh, ini tier rendah ya. Ya ini mah kagak ini dong. Kagak berasa dong ngetesnya dong ini. Ini deck champion loh. Deck juara bos. Juara Indonesia dikirim ke Yokohama bos. Oke, double turbo. Oh, hah? Arceus Calyrex. Hah? Zacian. Hah? Ralts. What the hell? Hah? Ini deck apaan? What the hell? Oh buset, Trinity Charge dong. Ini kita gak gebuk-gebuk aja kali ya? Oh ada boss. Tapi gue gak bakal ini sih. Gue gak bakal risk. Ini soalnya dia attack-nya low-low semua ya. Ini bahaya sih. Untungnya kita udah attach dua-duanya nih. Untuk kita udah tes dua-duanya, jadi kita bisa langsung kill Arceus aja kali ya. 220 ya? Ya sih gue butuh something-something deh. Apa kita cicil dulu ya Arceus ya? Gue butuh tablet sih, Jadi mungkin gue bakal judge dulu. Gue gak tau ini cara mainnya bener apa kagak, soalnya semuanya serba otodidak bos. Oh, kita lost vacuum dulu ya. Soalnya gue yakin nih kalau misalnya kita... Oh, tunggu. Tracking shoes dulu. No. Gak usah judge lagi. Judge lagi. Kita mesti nyari tablet nih ya. Poke gear gak usah lah. Poke gear kita taruh situ aja. Sebenernya penting sih. Cuma
Oke, okay, gue bakal genesek dulu. Oke, okay, dapet tablet. Ini kan attack-nya jadi berapa ini ya? Jadi 190 ya? Kita pinjem Technoblast. Loh, ini gue pakai choice build ya? Mew-nya ya? Nggak kelihatan bro. Abisnya nggak kelihatan sih di sini ya? Masih belum biasa gue. Oh enggak deh, gue belum pasang choice build. Iya, gue ada choice build juga. Ini pertama kali gue main deck ini sih, jadi bingung ya. Oke, dia punya itu. Nggak apa-apa, kita bisa two shot aja gitu ya, si Calyrex-nya. Lagian nggak bahaya juga, tenang aja. Zacian-nya paling abis ini kayak cuma ngecas doang. Tapi kalau dia ada Ralts ini apa namanya, Gardevoir EX, lumayan keras sih. Uyeng sih gue. Oke, dia boss Genesect ya. Supaya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tenang aja, itu malah membantu gue. Karena gue punya tali di sini. Dan gue bisa langsung boss Zacian-nya ya. Ntar. Kayak turn gue ya. Biar ini. Kan main attacker-nya pasti si Calyrex dong. Soalnya kan kalau Zacian itu 60 tambah 3, tambah 90. Berarti jadi 150 doang ya. Itu dia mesti 3 kali shot Mew gue nih. Soalnya dia punya choice belt. Nah. Ini bakal gue boss aja. Gue gak peduli. Oke, gue salah main ternyata. Teman-teman. Gue salah main. Harusnya gue tali dulu. Ya udah gak apa-apa lah. Oh, kita tarik gitu ya? Udahlah, kegayaan. Banyak gaya, jangan tiru temen-temennya, jangan tiru ya. Ini sama sekali tidak efektif cara mainnya. Ini sama sekali tidak efektif cara mainnya. Jangan tiru apa yang gue lakuin barusan. Kalian harus tali dulu. Ya? Kalian harus tali dulu. Kalau main beginian, kalian harus tali dulu, baru boss. Tadi gue lupa, saking gue terlalu semangat aja. Sama gue lagi menyesuaikan. Menyesuaikan sama UI-nya sih. Tapi ya walaupun kita misplay tetap aja ya. Oke, okay. 160. Ini bener-bener straightforward banget ya. Walaupun gue misplay kayak tadi tuh tetap aja tak masalah teman-teman. Oke, okay, mesti gue Technoblast sih. Kalau nggak mati. Soalnya nggak dapet choice belt nih. Nggak apa-apa, biarin. Handnya juga mati ya. Jadi gue nggak mau ngejudge dia. Nah, next turn nih. Next turn gue tinggal pelpet boss-nya. Kalau misalnya emang gue butuh ya. Soalnya di trash gue tuh ada dua boss. Masih ada satu sih harusnya ya. Tadi gue gak cek deck juga sih. Jadi bodo amat. Kayak who cares gitu kan. Jadi ada Storm Slash. Kalau misalnya emang dia matiin Mew gue ini belakang. 150. Ya udah. Ya udah selesai. GG's. Ya gue ada power tablet ya kan. Ada choice belt juga nih. GG's. Ya GG's sih. Max Miracle juga. Gak mati ya. Ya gue masih cross fusion. Oh iya betul. Mundur. Untung ada dua. Nggak untung ada dua sih. Udah ada tablet juga ya. Jadi sama juga bohong. Sam jubong. Tinggal pukul aja. Cross fusion 250. Ya. Mau ngomong apa ya. Emang ini deck tuh sadis teman-teman. Selama kagak ada Drapion, ini sadis. Soalnya ini gak bolosity nih. Gak ada cobain lagi nih. Siapa tau dapet lawan yang lebih menantang. Soalnya tadi tuh decknya culun banget. Sampai gue sampai gue misplay juga gak apa-apa gitu. Kayak never punish bro. Gak bakal kena punish gue. Saking jagonya nih deck. Jalan banget soalnya. Tapi ya bener sih temen-temen ya. Gue akuin nih. Kalau misalnya kalian main PTCGO ya. Pas kalian mulai main di sini tuh kayak beda banget itu. Kayak ada something-something different lah. Oke, okay, wait for your opponent to finish setting up. Dia kayaknya ada kayak Mew juga. Jadi kita bakal adu ini. Mew biasa lawan Mew-nya champion boss. Ya, kita colok aja di depan ya. Terus ini kita nestball. Kita bakal langsung genesek. Kita mesti ini sih. Kita mesti ngedraw lagi apa kita pass aja ya. Gak bakal diapa-apain juga sih ya. Moga-moga gak ada Meloetta turn 2. Apa kita retreat aja deh. Retreat aja biar gak kenapa-napa gue ya. Oke, gear. Coba kita lihat ya. What do we have here? Nothing. Oke, okay.
Risk it for the biscuit or not? Oke, kita enter aja. Kita lihat lawan punya apaan. Tadi sih perfect banget ya. Tadi sempurna banget setupnya, sumpah. Gak ada battle pass. Dan sekarang kita gak punya battle pass sama sekali. Dan gue gak mau maksa juga, soalnya gak mungkin kan gue draw satu battle pass langsung. Kayak sulit banget sih. Oh ya, by the way teman-teman ya. Untuk deck ini kayak sih cuma satu doang kartu matinya gitu. Kartu mati itu cuma battle pass kalau misalnya kalian belum pakai di turn-turn awal. Tapi kalau misalnya kalian punya Lost Sweeper di tangan, bisa dibuang sih. Dia bisa ngurang-ngurangin tangan juga. Gila nih orang lancar banget sih sumpah mainnya. Dia masih pakai yang format lama ya, masih pakai Meloetta, masih pakai Oricorio. Jadi mungkin ini agak sedikit sulit buat kita ya. Oke. Mantap. Mantap. Dia bakal ambil ini, dia bakal ambil si ini kayaknya supporternya. Siapa tuh namanya? Ah, Elessa. Terus dia bakal colok satu ke Meloetta, satu ke Mew. Terus Mew-nya mundur, terus dia bakal colok manual. Apanya? Colok manual Meloetta-nya, terus dia bakal pukul Mew V gua 210. Dan dia bakal langsung Lost City. Nih dia ngedraw. Kalau misalnya dia bisa dapat satu lagi energi fusion, gua bakal mati. Gua hafal banget, soalnya gua dulu main ini, main yang Meloetta ya. Turn 2 tuh harus kayak gitu jalannya. Harus benar-benar kayak gitu. Ya ini ya sial sih buat kita sebenarnya. Gue bakal banting power tablet ya. Terus gue bakal judge langsung. Ya gue harusnya tahu sih ya kita bakal lawan beginian ya. Hah? Double turbo? Hah? What? Are you crazy? Bro, what the hell are you doing, bro? What? Oke. Okay. Ini kita mundur dulu. Ntar dulu deh. Sabar dulu. Ini Mew perlu gue banting lagi gak ya? Ini sih gak usah deh. Apa bantingnya ya? Banting Mew deh. Banting Mew lagi. Judge. Aduh, battle pass pula. Ngehek. Oke, okay. Ultra Ball kepaksa mau gak mau. Kita bakal ambil Mew VMAX ya. Mew VMAX apa Genesect nih? Ayo guys, yang mana Mew VMAX deh. Ini kita bakal taruh sini. Terus gue bakal Genesect pertama. Semoga nambah Genesect lagi, gak dapet. Oke, okay. Ada Forest Steel Stone ya. Terus ini gue bakal colok ke Mew yang masih sehat, masih seger. Terus ini gue mundur. Gue bakal majuin Mew VMAX gue yang masih sehat. Terus gue bakal Max Miracle aja. Oh iya, musik Cross Fusion Strike. Fuck. Damn it. Oke, okay, Techno Blast. Ya juga ya, kan Max Miracle pakai energi psychic ya. Sementara gue sama sekali nggak punya energi fusion di sini. So energi fusion itu dihitung sebagai energi semua tipe buat Pokemon tipe fusion strike. Oke, okay. Dia kehilangan satu energi tipe fusion. Dia bakal colok DTE ke belakang. Jadinya dia mukul tuh harusnya cuma space 90. Kalau misalnya dia dapet choice belt lagi, dia bakal okay, dia Pokemon catcher, dia pengen stuckin Genesect gue, dia pengen bunuh Genesect gue. Tapi itu nggak berarti bro, tidak ada artinya. Dan di sini gue butuh ini ya, gue butuh 20 plus damage nih soalnya ada Oricorio di sini. Dia ngurangin 20 damage buat Pokemon tipe fusion di arena lawan. Ya bang, siap bang, atuh kartunya high rarity semua, ampun silo, gue silo mata gue. Siap bang, dia ngambil Genesect satu lagi nih, harusnya. Oke, okay. Genesectnya semuanya AA lagi. Gila kalian lihat tuh temen-temen. Keren banget. Sleeve-nya juga sleeve ini lagi. Elite Trainer Box. Elite Trainer Box Mew ya. Yang itu Fusion Strike. Dia LSS Sparkle. Pasti dia bakal LSS Sparkle ke yang depan. Sama ke... satu doang ya. Satu doang. Terus dia bakal pukul gua. Gua kena berapa ini ya? Oke, ini
Harusnya sih gue gak mati turn ini ya. Dia cuma bakal mukul gue kayak... Dia ada tablet gak sih? Tunggu, ada tablet gak? Ya ampun, gak bisa lihat. Oh, dia ada tablet deh, pakai tablet tadi. Oh enggak, gak pakai tablet bro. Dia gak pakai double turbo soalnya. Jadi ya 240 ya. Tapi tetap aja mesti ini, mesti one shot anything gitu. Everything. Ya kita fail aja ini. Kita fail aja featherballnya. Terus ini... Di sini nggak ada supporter sama sekali ya. Nggak supporter sama sekali. Pelpetnya bakal gue... Ya, gue kocok. Satu itu. Di sini sih gue ada... Ada boss ya. Gue tetap perlu ini sih. Perlu double shot sih gue. Mesti double shot mil yang ini nih. Supaya price-nya nutup ya. Ya, abis ini kan gue bakal 4 price nih. Kalau misalnya itu, nanti gue tinggal boss... Mew nya yang udah cacat nih. Dia pasti bakal mundurin buat ke Mew yang double turbo. Oke ya, gue bakal... Tunggu. Kita boss dulu kali ya. Boss apa judge dulu? Gue gak bisa nentuin, oke. Gue bakal star alchemy dulu. Star alchemy gue buat ngambil... Judge ya. Tapi gue salah main sih ini. Oh, enggak. Buat ngambil Ganesh Kettle lagi aja. Bagian SF batch 1. Terus bossnya gue gak mau pake dulu. Gue bakal Fusion Strike System. Draw 3 kartu fresh. Oke, okay. Featherball kita failin aja. Salah. Sorry. Gue lupa Featherball bisa ngambil. Bisa ngambil Mew VMAX. Hampir ya. Aduh ya ampun, gue misplay berapa kali tuh. Lupa gue temen-temen ya. Gak biasa gue pake ini. Ini buat mendinai apa-apa ya. Mendinai something-something else. Ini gue lost vakum dulu. Lost city-nya. Lost city-nya dia. Ini ya. Ini. Oke. Okay. Biarin lah, bodo amat. Terus gue bakal Ganesha kedua. Gue mesti nyari tablet nih. Oke, ada karamomatic. Gue mesti dapet ini ya. Tablet sama choice belt ya. Heads please. Aduh, else lagi. Shit. Ya udah, kalau begitu gue pukul aja deh. Iya, enggak ada pilihan lain sih ya. Enggak ada pilihan lain. Gue cacatin dulu. Gue mesti mundur. Gue ke sini. Hang Oblast. Oke, cepet 70 ya. Nanti tinggal kita pukul lagi. Dia sadis sih ini, sumpah. Kalah sih, tetap kalah sama Mew lama ya. Soalnya kita sekali mukul tuh gara-gara Oricorio jadi berkurang ya. Kita mau matiin apa Genesect pun kita butuh tablet atau enggak butuh choice belt itu. Nih, abis ini dia bakal mukul pakai Meloetta nih. Tuh, dia mundur ya kan. Tapi ntar kita boss. Di boss yang ini yang udah yang belum mati tentu saja. Yang udah cacat ya di boss sama dia. Aduh, gue masih nyesuaiin sih sama UI-nya sih. Oke, kita lihat ya. Oh shit. Ya pasti mati sih. Gak usah ngarep apa-apa lagi ya. Gue boss dulu tuh ntar. Gue boss tuh. Nah, ini tablet gue bakal gue simpen buat ntar. Ya, kita majuin dulu. Terus ntar gue bakal langsung pukul aja. Dia price-nya tinggal 3 ya. 3 price-nya, oke. Kita masih bisa menang ini. Kita cross fusion strike aja. Kita bakal Technoblast. Oke, semoga dari sini kita bisa dapat switching tool. Anything. Oke ya. Switching tool, energi, apapun itu. Oke, Forest Steel Stone juga gue pake tadi gak guna. Gue bisa karamomatic sih ntar buat nyari itu. Nyari tali ya. Dan gue ada boss lagi juga. Jadi, no problem. Kita nyantui aja dulu. Nggak mungkin dia bisa mukul sakit sih, soalnya lihat price dia.
Noh. Kecuali dia punya silent ya. Kecuali dia silent ya. Ini tuh ya kan. Dia udah 3 energy fusion strike. Di ini, di price. Jadi itu yang less. Oke, dia bakal... ya, menang dong gue. Gaming dong, GG dong. GG dong ini. Kecuali dia judge gue ya. Tapi kalau dia judge gue juga... masih slow aja. Slow. Ini dia harusnya pakai ini sih. Dia harusnya pakai Melodious Echo 70 damage. Hah? Oh enggak, Lesson in Zeal. Dia pakai Lesson in Zeal. Harusnya dia stuckin Genesect gue ya. Pinter banget nih orang. Udah, GG's. Price gue tinggal 2. Gue draw for turn, oke, okay. Escape rope, mantep, mantep. Nice. Gue boss Genesect-nya. Oke, kita banting dulu power tabletnya. Oh. Kan dia ada Oricorio kan? Lah. Kok? Emang dia pakai charge belt? Enggak kan? Tuh 160 kurang 20. Udah cukup ya dari tadi ya. Dah, ya udahlah. Ya udah enggak apa-apa. Gue salah ngitung, anjir. Please jangan Drapion, please. Jangan Drapion, teman-teman. Saudaraku yang terkasih. Jangan ada Drapionnya deck-nya. Oh shit. Oh crap. Oh shit. Lost box. Setup kasih 2. Setup lah ya. Oke, okay. Forest Hillstone gue taruh situ dulu. Draw for one. Switch card, nice. Gue bakal tunggu buat ntar supaya gue gak di-stuckin. Tapi dia gak mungkin nge-boss gue sih, jadi ya udahlah ntar aja deh. Apa kena setup lagi ya? Kena setup lagi ya? Banyak gitu, kena setup banyak sekali gitu ya. Yaudah. Oke deh, alchemy deh. Kita mesti fast nih guys, kita mesti cepet nih. Dodol. Battle pass. Oke. Kita ambil Genesect lagi bos. Bodo amat. Harus gue ambil Mew ya. Biar ini ya, aduh salah gue, harus gue ambil Mew. Damn it. Ya ampun, oke. Nice. Selamat. Oke. Okay. Ntar biar gue bisa. Gak bisa saya jump by the way ya. Yaudah bodo amat lah. Gas. Kita setup sebaik-baiknya supaya kita bisa bego-begoin nih si Lost Book ini. Oke. Okay. I think that's it. Ya gak enak sih ya. Gak enaknya itu kita kagak nge-attach apa-apa turn pertama. Maksudnya tadi gue greedy dikit. Nih dia bakal ngambil Confi 2. Of course. Ya gue udah tahu. Terus dia ada Drapion. Kita butuh PTTP makanya. We need PTTP man. Jalan bersaju bos. Kita butuh itu. Nah, kita tungguin dulu ini ya. Dia bakal ngapain. Dia bakal pas lagi. Dia bakal ngambil Cramoran 1. Sama dia bakal ngambil Drapion sih kayaknya. Kalau dia langsung ngambil Drapion sih hebat sih nih. Orang jagoan. Gue akuin. Jago dia. Keren sih. Sayangnya gue gak ada Lost City ya. Kalau ada Lost City di deck ini mah langsung hilang tuh Drapion tuh ya kan. Gemes dia sama Drapion gue. Gemes banget. Ini dia Confi dulu. Pertama-tama dia bakal nyicil dulu. Ya sih gak nyicil sih. Dia bakal langsung pukul pakai Drapion sekali. Bad idea. Aduh, harusnya gue bench gue dikit aja. Bapak, salah ini gue. Salah main bos, terlalu nafsu gue ya. Mati nih gue. Ya kan?
Switch. Kita buang-buang Switch dulu. Biar kita dikit kartunya ya. Kita lost vakum biar dia ribet. Ya sekarang boleh. Kita buang pelpet ya. Beach Court kita buang. Nah, supaya cuan maksimal, bos. Fusion Strike System. Mau cuan maksimal kita. Oke. Harusnya udah mati sih. Kalau Cross Fusion. Ini 210. 210 kurang DTE. Kita butuh DTE ya, bos. Udah nih, kita butuh DTE nih. Kocok dulu, kocok mania. Kocok mania, please. No! Sanapa bitch. Sanapa bitch. Judge dulu apa ini dulu ya? Oke lah, Genesek dulu deh. Genesek kedua. Kita coba. Oh, kramomatik lagi. Great. Wow, grab. Aduh, ya ampun, ya kali. Ya kali, bapak. Astaga, gua mah. Ketiga. Slow. Oke. Kramomatik ketiga. Masih belum juga sih, keren. Wah, GG Gaming. GG. Nggak ada energi, bos. GG. Oh, ada. Yes. Oke, let's kill him. Gua kill aja ya. Tango Blast. Sayangnya nggak ada Lost City. Itu dia. Kacau ini. Dia naruh Dragonite sih salah sih. Jadi ya price trade gue jauh lebih enak abis ini. Kalo dia ada Clara langsung sih bete sih. Dan gue gak ada PDTP bro, masalahnya bro. Gak ada PDTP. Berat ini. Turn 2 kalau dia mau ini sih. Kalau dia mau. Apa namanya, greedy ya. Kalo dia baru. Tunggu low zone-nya. Cara lihat low zone lawan gimana? Oh. 3 baru 3 low zone-nya. Dia ini sih dia greedy sih sumpah. Dia gak mentingin ini dulu. Dia gak mentingin nge-build low zone-nya dulu ya. Tapi dia bisa Dragon Gale sih. Dan gue tahu aja ya gue gak punya Manaphy ya. Pasti sih. Mew mana yang bawa Manaphy bro? Ya itu tuh gak masuk akal. Oh, oke, okay. Gue masih ada boss. Ada 3 boss harusnya. Di deck. Ntar gue deck check dulu ya. Gue deck check pakai Featherball ntar. Habis itu gue failin aja Featherballnya. Habis itu gue bakal genesek sampai dapet boss. Ya kita nungguin dia nih lama banget jalannya. Dia kayak mikir gitu. Aduh, kartu mana yang mesti aku taruh di low zone. Aku bingung. Colores-ku gak dapet-dapet. Gak dapet-dapet colores dia pemirsa. Escape rope. Ya udah. Kasih deh. Lama juga nih ya. Greedy sih dia sumpah. Dia awal-awal drapen tuh greedy banget. Sumpah ada demi dah. Masih bisa menang sih kita. Masih ada chance besar buat menang. Selama gue dapat Dragonite-nya dulu ya. Nah abis itu kan kalau dia kill Mew VMAX gue sekali tuh pakai ini. Oh, oke, okay. Sip, mantep. Kamsia bos. Nih ya, kita banting dulu ini. Genesek taro. Featherball gue bakal cek deck dulu. Gue bakal lihat ada something-something atau tidak. Gak bisa cek deck ya. Ini. Tuh, bos gue ada 2. Oke. Nih, kita ambil aja nih. Mute lagi. Terus gue bakal buang pakai Ultra Ball ya. Biar ini. Dan kita failin aja. Oke, kita fail aja. Terus gue bakal genesek sampai mampus. Sampai dapet boss. Tablet udah gue banting. Oh, udah dapet sekali doang, bos. Tunggu ya. Ini status efek. Bentar, ada power tablet. Oh, 30 more damage. Oke. Kita boss Dragonite-nya. Karena dia itu greedy ya.
Greedy Little Kid. Jadi ini kita pada TP dulu. Kita bakal langsung aja cross fusion strike. Oh iya, tunggu dulu. Kan bisa retreat. Retreat. Lalu kita pukul pakai cross fusion strike. Techno blast. Sebenarnya enggak perlu sih tadi, cuma ya udahlah ya biar bergaya dikit. Perlu sih, perlu. Dia kan do 30 gitu. Dia kan do 30 ya? Ya, perlu kita. Greedy sih lu jadi orang. Aduh. Pusing, pusing. Di pada TP. Drapionnya enggak jalan, Bos. Bingung. Jadi dia punya stadium lagi ya. Tapi it doesn't ini enggak ada efek ya karena teman-teman, karena kita udah ini ya. Tadi aturan gua colok dulu ke Mew belakang itu double turbo dari press deh. Enggak apa-apa. Santai. Slow ya, slow. Slow aja kita masih bisa judge juga ntar kalau misalnya ada apa-apa. Dan kalau misalnya dia emang mukul gua pakai Drapion kan otomatis PTP-nya juga ini ya. PTP-nya juga udah hilang. Atau mungkin dia bisa Mirage Gate gua. Mirage Gate Drapion-nya sampai 4 energi kalau emang dia niat banget. Ya, kita lihat dulu ya ini low zone-nya berapa sih? 6. Satu lagi dia bisa ini, dia bisa Mirage Gate. Kalau dia punya di tangannya. Dia ada bakal ngeboss ini Genesect gua supaya di-stuckin. Apakah saya akan melakukannya? Sebenarnya enggak usah sih ya. DTE kita ada berapa? Oh, enggak ada sama sekali di price. Berarti di deck harusnya masih ada 2 lagi ya. Harusnya kita bisa gali sampai mampus. Dia bakal stuckin Genesect ya. Jadi ntar gue bisa mundur. Terus gue bisa pukul pakai Mew. Oke. Okay. Gak apa-apa. Oh, double turbo-nya 2 malah. Mantap. Kita mundur dulu ya. Kita mesti pukul nih. Retreat aja. Kasih Mew yang ini. Terus kita gebuk aja pakai cross fusion strike. Techno blast. Oke, okay. Price kita sisa 1. Walaupun dia ngebunuh apapun yang di board gue bakal tetap menang. Nggak mungkin dia bisa ngejar. Mustahil. Kalau emang dia ngejudge gue juga slow. Gue yakin kok. Deck gue juga udah tipis. Tinggal 17. Easy lah ini, easy game lah. Easy game lah, lihat tuh. Makanya kalau main Lost Book tuh jangan greedy bro. Ini yang terjadi. Clara, oke, okay, dia bakal ngambil Drapion, terus itu udah hilang tuh. Stadium gue udah hilang di Lost Sweeper. Suka-suka dia lo mau ngapain? Suka-suka dia mau ngapain? Drapion, oh ya udah, silakan. Monggo aja enggak apa-apa. Kam. Price lu masih 4, bro. Enggak mungkin. Kecuali dia punya Sky Seal Stone. Nah, itu bahaya tuh. Kalo dia punya Sky Seal Stone sih mampus gue. Oh enggak. Yaudah GG's. GG. Gue perlu ngomong apa lagi? GG lah. GG udah. Tadi salah tuh dia. Aturan dia nunggu. Nih. 2.10 kan ya. Nih. Lu mau lihat nih gue punya apa. Nih. Ya power tablet. 1. Nah, mampus. Makan tuh. Makanya. Udah nyerah aja bro, udah. Aduh. Ya ampun tuh. Ada Drapion pun kita tetap menang bro, gila. Emang deck champion bos. Deck champion, anjay jago banget. Oke, kita kolek-kolekkan dulu terus kita bakal tutup videonya. Oke teman-teman, itu saja untuk deck test dari Mew Energi Turbo Ganda milik champion dari Championships Pokemon 2023. Cukup oke deck ya. Bukan cukup oke sih. Emang jago sih. Ini emang straightforward banget. Walaupun ada Drapion pun. Kita punya TP-TP bos. Jadi ya itu. Seenggaknya ngeribetin orang lah ya. Bisa ngestal orang juga kayak tadi tuh. Bingung. Lost Book-nya. Aduh saya pusing. Ya itulah. Ya. Teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komentar di bawah. Kira-kira next episode. Deck apa lagi yang harus gue coba. Untuk episode berikutnya.
ya. Dan jangan lupa guys, di subscribe. Karena dengan subscribe, kalian gak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload. Maka guys, di subscribe jangan lupa ya. Dan guys, gue akan siapanya. Have a good day, stay awesome. Sampai jumpa di Pokemon TCG Live berikutnya. Bye-bye. Woo!